Wow. Halo, halo, halo. Hai guys, nih aku mau masak nih. Mau manasin bakso aci mak igun kali ini guys. Rasanya seperti apa? Kita cobain aja ya. Let's go, masak. Nih, nyalain apinya dulu. Bakso aci mak igun. Lihat guys, bungaku cantik sekali, gede banget ya bunganya ya. Aduh. Oke, pertama caranya, karena udah pernah pernah review bakso aci tulang rangu kapanannya, jadi udah nggak surprise. Oke, sekarang kita lihat dalamannya seperti apa. Oke, kita lihat ya dalamannya ya. Oh, hampir sama dengan tulang rangu, tapi sini kayak ada keropok babat ya. Bener nggak sih? Kayak keropok babat gitu. Nih, sambal sama bahannya. Oke, kalau yang ini sama kayak pangsit kecil gitu. Ah, baksonya cuma seiprat ya. Waduh, aku tambahin baksonya aku aja deh, karena buat Jana live ini nggak cukup segini. Oke, kita masukin yang ini dulu. Mana si guntingku? Nggak ada gunting kan? Ini masaknya 10-15 menit. Lama banget ya. Masak dulu pentolnya. Aku mau tambahin pentolnya aku guys. Ternyata pentolku udah habis guys. Udah nggak ada stok. Jadi harus bikin lagi nih. Ini ada bumbunya. Bumbunya kita masukin dalam mangkok aja ya. Nih. This is Indonesian food, practice food. Jeruk limau. Tapi sayang nih pentolnya dikit banget ya. Ini aku titip temanku guys. Ini belinya jualan online katanya. Kita masukin semua bumbu ya. Kelihatan sambalnya, bumbu minyaknya. So, ini bumbunya, ini sambalnya sama minyaknya tadi. Ini kalian bisa lihat tuh bumbunya. Lihat deh caranya rebus bakso aci dan cuanki. Ini apa? Ini kayak itu ya, kerupuk. Kayak tahu-tahu goreng gitu ya. Masukin aja deh. Ini kagak. Tuangkan topping kering dan perasan jeruk limau. Ini terakhir berarti ini. Kita tunggu aja ya. Biar bakso acinya enggak apa tuh namanya? Mateng. Biar bakso acinya mateng gitu loh ya. Baksonya sayang dikit banget. Masukin aja
aku mau rebus air karena nanti ini mau aku buang airnya, tapi ininya dimasukin dalam mangkok sedangkan airnya dibuang, jadi kita pakai air rebusan dari kettle. Jadi aku punya martabak karena ini kayaknya untuk aku tuh dikit banget. Jadi aku juga ada martabak nih guys, martabak yang dalam freezer kapanannya aku bikin. Jadi aku panasin aja biar pol makannya, ya kan. Oke, sambil nunggu ini, kita ngapain nih guys? Tuh guys. Oke, ini bakso acinya sudah selesai. Ini, tapi aku nggak ambil kuahnya ya. Aku cuma ambil isiannya. Nih, baksonya, kalau menurut aku sih baksonya kurang itu ya. Bentuknya lucu deh. Ini bakso mulusnya. Oke. Pakai air lain, udah dikit aja kuahnya, lemonnya, rasin. Kita aduk ya, dikit ya. Harganya 7 euro di sini. Bakso aci maigun, let's go, kita cobain rasanya seperti apa, ya kan. Lihat guys, kuahnya aja melimpah merah seperti ini tuh. Buset. Buset, merah banget. Oke, kita cobain ya. Wow. Oke, ini set aja ya, kita cobain ya. Ini bentuknya aneh banget nih. Cobain, bismillah. Ini kurang air atau gimana ya, gurih banget. Des, gurih rek. Tambahin air lagi. Bakso yang mulusnya. Enak sih. Enak. Langsung ke hidung, pedes ya. Lumayan. Gak ada tulangnya juga, tapi dikit yang ini. Kalau yang bakso rangu tulang, kalau yang bakso aci tulang rangu tuh lebih enak menurut aku ya. Lebih banyak tulang-tulangnya lah. Ini pedas banget, gurih. Super. Padahal ini udah banyak kuahnya.
masih pedes banget nih. Ini bakso yang mulus. Lumayan lah. Kamu punya martabak sisa homemade juga. Martabak homemade. Yang ini enak banget. Ini udah ada resepnya ya guys. Klik aja link suggested video atau playlistnya aku. Ada banyak banget resep-resep enak lainnya. Kita cobain pakai ini ya. Wah ini ya. Nggak nyambung. Kita cobain aja. Jadi lebih pedes. Enak nih. Udah habis. Sampai ngeces rek. Sampai ngeces. Gurih banget nih baksonya. Sampai malal pedes. Coba hot. After all, kalau menurut aku lah ya, enak. Tapi kalau suruh milih, aku lebih enak yang ini, bakso tulang rangu yang itu. Bakso Aci tulang rangu tuh enak banget. Harumnya kerasa, wanginya kerasa, tulang-tulang kecilnya kerasa. Kalau ini pedesnya mantul banget. Kebau cabai semua nih, gurih. Nah. See you next time, guys. Dalamnya dikasih cabai juga kan. Ada sedikit dagingnya. Dikit banget. Tuh dagingnya. Sama satu biji. Satu biji bukan satu potong. Satu iris cabai. Mbak lihat kan ini ya. Ya. Ada dagingnya juga dikit. Kalau yang ini enak sih. Nah, ini enak. Kerasa dagingnya. Oh, pedes banget, Rek. Habis. Ini terakhir, desa nggak kuat. Nah ini yang terakhir malah kerasa, ada tulang-tulang kecilnya, enak. Yang terakhir malah kena. Udah guys, ya guys kuahnya guys nggak kuat aku guys merah banget. See you next time. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau nggak suka, jangan. Oke, okay? See you. Bye. Pedas.
pedes sambal. Habis makan bakso Aci Maigun, pedes banget. Mm.